rusak jalan akibat dilalui truk bermuatan semen. Di wilayah Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Cariu, Babakan Raden, dan Sukajadi, terjadi kerusakan jalan akibat dari sering dilalui oleh truk bermuatan bahan baku semen dan lokasi jalan rusak terparah berada di Desa Sukajadi. Menurut warga sekitar, setiap harinya jalan ini dilalui oleh ratusan mobil yang bermuatan sekitar 16 ton. Muatan tersebut dibawa menuju ke PT Juisin Indonesia, yang berada di wilayah Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga resah dan gelisah akibat badan jalan yang rusak, banyak terjadinya kecelakaan, lalu debu yang menyebabkan polusi yang mengganggu kesehatan. Kang, dengan adanya badan jalan kita yang selalu mungkin warga masyarakat hanya menghirup dari debu-debu dari jalan kita yang rusak, seperti apa ini, Kang? Ya, jadi ya saya mohon istilahnya minta diperbaiki, karena sudah lama juga ini istilahnya jalan sudah rusak dan debunya sangat benar-benar apa ya namanya, sangat apa namanya, debunya sangat mengganggu apa aktivitas kita sama anak, keluarga, kesehatan lah intinya. Jadi saya mohon ke pemerintahan Bogor minta di secepatnya lah diperbaiki. Ada nggak keluhan dari warga ke kantor desa dengan adanya suatu polusi yang cukup membahayakan kepada pihak warga sendiri, kan? Ada. Cuman ya mungkin pihak desa pun istilahnya lagi berusaha ke pihak PT juga. Ya mungkin kita nunggu atau gimana gitu istilahnya. Ya saya mohonlah dari warga ke pihak yang terkait minta tolong tanggung jawabnya istilahnya secepatnya diperbaiki jalan, karena sudah lumayan lama. Untuk harapan kedepannya seperti apa ini? Ya harapannya untuk jalanan baik, bagus. Untuk segi transportasi dari pihak PT pun istilahnya muatannya standar, kapasitasnya tidak overall istilahnya, biar istilahnya apa namanya, mengurangilah volume polusi untuk kita, apalagi di musim kemarau ini, Pak, sangat tinggi. Oke, terima kasih, Kang. Iya, sama-sama, Pak. Warga harap agar wilayah 1 UPTP UPR Provinsi Jawa Barat segera melakukan peringatan PT Juisin Indonesia, karena sudah menimbulkan kerugian negara dan warga yang ada di 3 desa di wilayah Kecamatan Cariu. Untuk informasi terbaru dan terkini, bisa kalian kunjungi langsung di website channel7.tv atau media sosial channel7.tv. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Gus Saputra, Channel 7 TV melaporkan.